susah betul. Nah, ini mau bikin jalan korek tanah hitam. Sampai. Sampai. Kita mau ambil korek tanah. Boleh lah. Halo. Kau pakai kasut kah? Saya paling tere lah pakai selipar. Orang boleh pakai selipar juga. Kayak kaki ayam pun boleh kan? Boleh. Boleh lah. Kalau juga boleh pakai kaki ayam, orang-orang lah. Kalau ayam pakai kaki ayam tidak kasut tidak luka, takkanlah kita tidak pakai kasut boleh luka. Hah? Bukan itu kah saja mau buka? Kenalah mau buka. Harilah. Betul kan ini jalannya? Kan? Dia ada shortcut, bukan ajar orang. Oh, no. Ayo. Loh, tingginya. Tajam tau duri-duri ini. Oh, no. Tajamnya bukan duri. Oh, siap. Tanah nih, tadi korek. Apa Hitachi kecil? Ini yang tanda tangan di belakang kan? Yang begini. Ini Hitachi kecilnya nih. Yang nanti dia saku dia buang juga bawa. Satu aja skop pokoknya dibawa. Iyalah, bukan bawa, tinggal. Oh. Dia juga hilang orang curi. Kok mau curi tuh? Bukan jadi kaya pun curi skop orang. Kalau untuk orang yang tidak skop tuh ada harga juga tuh. Ya sampai 20 ringgit lah kita beli dulu. Iya. Oh, boleh buang sudah lah nih. Enggak juga lah. Kalau karena curi pun apa boleh buat lah. Hari ini mau curi dah.
Kalau 100 kilo berapa karung aja? Hah? Kalau 100 kilo berapa karung? Karung saja agak-agak. 100 kilo. Berapa dong? Berapa dorong karung. Oda? Hah? 10 karung. Oh, 10 karung bukan kilo. Ada main kilo. Gila kamu tim. Gagalnya, Bang. Murah aja lah mau beli tanah gitu, main karung-karung saja. Tapi bukan beli buat rumah pun. Kalau 10 karung mana dapat buat rumah. Tanam sayur boleh lah. Banyaknya, tapi kan tanah hitam dia tidak dalam mana pun kan, itu kuning sudah di bawah tuh. Si lemah. Berapa anu bayar trading berapa duit? 25 ya udah. Mungkin lah. Ini cuma ada orang-orang. Ini tempat tempatnya pernah kena bakar. Ya, tidak apa-apa kan bisa kebakar. Tunggu lagi yang bakar ini. Nah, nah boleh. Mau isi lagi? Ya. Ikat sudah. Yo. 6 10 kan nih? Hah? 6 10 kan? Mana? Ini. Ya toh? Karung. Ukuran kamu macam begitu. 10. Agak-agak. Oh, cincailah. Cincailah. Ini cincai dari apa itu nih? Ini buah. Bijaknya. Hai, tambirang kon. Betul. Ini mau begitu kan, lebih banyak, pendek. Ini pakai mau lagi? Pindah. Oh, itu lebih sudah. Itu kamu ikat. Pindah sikit lah. Masuk baru lalang. Udah jual balik juga, Ben. Orang-orang. Oh. Lalunya ada orang ambil sama dia juga. Ya, orang mau request lah nih. Iya. Dia kira macam pajak dia jual banget. Ini dia jual lagi mahal lah dari saya. Kalau lagi murah tidak untung. Terus dia bukan kerajaan. Jadi kau kok tidak sering untung? Saya mana ada pakai modal pun. Minyak lu, tenaga lu. Minyak pun ada tambang kan, lorong itu. Oh dia apa? Itu dari awal. Tapi kalau 3 kali dia ambil, saya selalu saya kasih free 1 kali pengantaran tuh. Sudah ada perjanjian kamu orang lain. Saya sudah cakap yang perjanjian itu, ano, yang pengantaran free itu. Itu dari saya saja. Ringannya? Ya, ringan. Ada nyamuk? Nah, kan bungkus habis pun kan lagi nyamuk juga. Gue suka kasih lihat kok punya video nanti. Kau dengar kita bercakap-cakap di video? Nah, biar. Edit juga tuh. Kenapa ambil akar-akar kayu nih? Kau ikut, bah. Mau buka betul. Buka kayu. Samiro kan ya. Aduh, berat. Siapa juga suruh kau angkat? Nggak mau kasih kau, bilang mau kasih insok tuh. Siapa ya insok? Nah, ya. Nanti kau rugi. Ya. Lambat pan lo. Kalau kita taruh batu. Lagilah kau rugi angkat. Oh ya kan bukan dari apa kau jual ikut pertambangan lo berat kan? Anis nih kalau jadi peniaga ya peniaga yang licik kok. Kenapa? Hah? Bukan bisnis begitu kah? Mesti pandai cari untung. Kamu apa? Nah, nanti kau bilang mau beli ikat. Minggir kau. Minggir. Wah, itu punya bikin ikat yang separuh tadi tuh. Oh, stafok sini. Enak sudah? Enak. Oh, no.
Marilah saya tolong Pak Cangkul. Pak ya. Eh? Ada orang kan antar pergi kecamatan. Oh no. Kau pakai bawa glove tapi kau tidak pakai glove. Iya salah betul. Kenapa kalau kejadiannya begitu? Bunga-bunga saja. Actionnya tetap lebih. Yeah. Zah. Sudah beli kan cepat sobo. Nih, lihat begitu, Pak. Kau gila. Eh. Belum lagi saya gila nih. Tidak nampak. Macam mana tengok tunjuk. Gini. Belakang kau enggak nampak kok. Alah. Nat sudah kau. Nat sudah melayan kau. Ai. Eh. Saya ini jarang-jarang balik. Ya. Di Singapura tidak begini kah? Tidak, batu saja, batak saja. Kasihan, tidak tanah kah di Singapura? Batu, batak saja. Nah, kalau jual di Singapura mahal nih, orang tidak pernah nampak. Kasihan tuh. Yang kau sebut-sebut nama country itu. Kenapa? Sana juga tempat di anu tuh, rezeki diantar di sini. Iyalah. Kau bawa sana lang, orang tidak pernah nampak. Kasihan kamu, dorang. Belum sampai sana sudah saya kena tahan di anu. Repot. Tengok-tengok barang terlarang. Seluduk akar kayu. Iya. Tak apa-apa. Something wrong, dia bilang. Something went wrong, dia bilang. Ada cacing? Enggak. Tuh? Subur lah tuh. Biarkan saja. Semalam saya kasih bibit biji lada. Bukan cacing, saya jumpa. Yang ulat ada duri-duri. Itu bagus tapi bikin umpan. Saya buang. Buduk kau. Bukan rusak tanaman. Itu yang bikin gambur tanah. Bukan dia makan tanaman pun. No, dia ada duri-duri lah. Jadi kalau duri itu dia makan tanah lah. Setahu saya kalau yang cacing bagus itu yang cacing tanah saja. Yalah, oke lah. Tuh. Help me, dia cakap. Nah. Tuh. Sini, tengok bajar saya tunjuk di mana. Saya tunjuk mana. Nih. Bukan itu nih, nah, goyang-goyang. Mana? Itu. Oh no. Itu. Oh. Dia bilang. Nah. Hey. Ini pun takut. Udahlah dulu satu gigi. Kau pernah nampak gigi cacing enggak? Cacing. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kami yang cakap. Mari. Saya sudah standby nih. Nah, jadi? Hah? Jadi sekarang bekerja. Enggak mau pergi mana-mana pun. Ya udah. Rasa kita cuma jalan ini ya, yang di atas. Sedap lah bau tanahnya. Makanlah, sejam-jam aja bahas ya sama mak. Nah, kasihan lo. Berat, tidak ke tempat kirim. Ini karung besar atau tidak? Iya. Tidak lebar tapi pindik. Macam kau pindik. Bilang saja kau yang pindik. Siapa?
Ay, nakantot. Takot lah. Ada rumah lagi kah di bawah nih? Rumah komunir lah. Sebelah mana? Oh, no. Tempat mama itu punya tanah. Mana jalan turun? Itu. Ke Ciros? Ya. Hmm. Tengok plastik kan gak reput kan? Karung gitu, saya buang sana. Karungnya ada plastik tuh. Bersih banyak dulu. Oh, ini rumput baru tumbuh lah nih. Iya, saya misin belanya dulu sini. Yang saya ingat dulu masa kecil kan Nina sejak kita turun bawah. Lepas itu saya lupa sudah semua. Kau pernah ke sini masa kecil? Pernah lah. Oh, itu tempat mamai. Saka. Yang belum ini kami buka masa itu kok di KL. Hai me. Sikul lah. Jadi sedangkan buka sini saya sudah darjah berapa? Buku getani pun kau yang tanam lah nih. Ya. Waktu tingkatan 5. Kau sama bapak? Satu orang. Bapak tanda sudah. Ya kasih pokok buah aja. Apa pokok buah dari dalam nih? Nah, ada sudah. Terbakar. Iya, mati. Ya terjaga. Oh. Sudah, saya sudah kasih. Nah, bapak. Ada bambu nih Nik bikin buat rumah saya nanti. Kukup. Macam camping rumah kau. Iya. Duh, kasihan. Turun. Penatnya dia. Kan penat, keberehat. Oke. Gitu kah? Waktunya lubak nih. Berapa pokok kau tolak? 3 nih. 2-3 rumpun. Baru pindis pakai. Bukan sudah pupus kan ini dulu? Hah? Bukan sudah pupus kan tumbuh balik? Tidak, bapak kasih bersih dulu. Ini kan sini begini ini tidak ini terbersih. Saya hati bakar baru terbersih. Dia ya, file dulu bukan. Terbersih kelihatan terus. Ya rantis. Dia punya style asal boleh tanam tuh pokok. Oh. Bersih juga lah yang di bawah tapi yang ini yang lubak tidak. Lubak sana atas bukit dia bah. Puncak. Bukan atas nih. Lereng. Ya melakuk. Atas tuh bambu. Itu bambu bukan. Tambalang kah mak bilang tuh? Pori. Tambalang tuh yang air. Bambu air. Yang ada air di dalam tuh? Tidak. Tumbuh siring sungai. Oh. Sama lang ini poring. Yang rabung manis tuh. Lulusan dekat rumah lama kita pun ada poring, ada apa bambu. Itu bambu sungguling, kici-kici. Bukan, itu atas rumah kita yang dekat rumah dong si Ion dulu. Oh. Dekat iya. Tarap tuh. Poringnya tuh baru mau tumbuh dah. Telah bakar. Mana anda baru mau tumbuh, dulu berimbun tuh nenek. Sebelum kau wujud. Jadi kau wujud dan saya membuatkan semua. Selalu kami selalu cari rebung di sana. Lepas tuh datang tuh mesin tolak. Korek dia punya dasar. Jadi maksud dia nih saya kelahiran dewa-dewa lah. Enggak, kelahiran syaitan. Penat sudah dia. Siang dulu. Ini yang keempat. Mau balik sudah ya? Belum. Kalau saya balik jangan kaki lah, saya tinggal kau. Menangis-nangis tuh minta antar pulang. Saya kasih tinggal kau. Oh. Hei, tinggal lah. Saya bawa tuh kereta jalan. Aduh, bawa lah. Saya tolak saja.
Nanti saya balik, mama sudah cuci kasut saya. Itu yang kau harapkan, bukan? Tidak. Mungkin. Tapi saya tahu dia tidak berani, karena kena marah. Lah, itu kuning. Jadi hitam itu kalau bercampur. Itu bukan kuning itu. Ada orang jual hitam, butuh tanah dibakar pakai itu. Enggak, memang tanah anak tuh. Memang tanah hitam juga? Ya, yang di bawah pokok lubang. Itu kan subur. Subur. Oh, saya tahu saya kenapa tanah ini subur. Saya dari kota sama lubang. Kali sama penjelek kapu tu sepakai mana ya? Wah. Kau punya mana kan tu? Yang boleh angkat perahu nak? Iya. Boleh angkat bot. Jadi kalau sampai mau mancing. Bot ke sini jangan berikan kamu. Jadi kalau sampai mau mancing. Saya angkat situ payan helikopter kasih turun atas laut itu helikopter balik lah. Iya hebat kan hebat, atau hebat, bagus saya beliannya ya cruise kan hebat, itu heli pakai ngatas cruise aja tinggal mancing ini kemana yang bayangan tuh diam kau itu mana kau kan? Sedar lah hakikatnya kau masih di sini angkatannya. Lebih sudah 10 menit. Ini akar apa? Rumput. Rumput. Bila kamu pergi tampar ini? What? Melawat keyong. Selesai kerajaan kan? Malas ya. Oh, malas. Jauh. Baik, tapi mau balik kota Maros ya? Nah, jauh. Jauh lah. Maros ya enggak. Kalau tidak Omikron tetap jalan. Iya kan. Takut Omikron tetap jalan loh. Dengar mama sampai hanyut. Omikron kan sampai hanyut. Iya, sampai tidak jadi betokan sama Maros ini. Tengok tuh, ulat. Cacing. Jangan lupa. Kamu kasih insap? Enggak. Enggak, dia bilang. Kau udah bawa macis? Hah? Kau udah bawa macis? Gon, tutut. Mau cek apa-apa. Tidak. Sudah hidup tuh. Kau bakar tangan lagi. Menyusahkan saya, wah. Kenapa? Kau bilang, dia hidup. Kalau anak tiba-tiba ada itu. Alhamdulillah. Itu dia saya boleh buat kasih goyang-goyang lah. Lumahan yuk. Oh lumah. Nanti kau juga hantar saya pergi spesial. Antar senang saja. Kau buang jadi sini hospital kan? Ya, nah, kalau cacat. Ya ampun. Nah, sudah. Sering. Anak. Kau bertapuk. Saya mau pipa tapuk nih. Kau ada macis? Ya, ada. Udah di rumah. Boleh, saya bakar-bakar sana. Aduh, kalau nyamuk. Kalau nyamuk, dia bakar-bakar. Yang pada keset tuh. Emang lah. Siapa punya kunci tak rompok? Hey. Oh. Petang cantik view. Matahari terbenam sebelah sana kan? Matahari tenggelam sana kan?
Cantik nih, saya ingat dulu tempat si boy sana yang belum hinggil, belum semak lagi. Sana. Kok dia ngatu burung kasih ketawa saya? Please lah. Dapat ya kasih ketawa saya. Kalau saya jatuh nih macam mana? Jatuh bergulik. Oh no. Oh. Oh. Ini tak boleh lah. Banyak ranting. Licin lah, tidak boleh. Oh no, oh no. Who's coming? Oh no, tak boleh lah naik. Sampai sini jelas ya. Surrender. Serendah, serendah, takut jatuh. Ya, siap.
Maret tu melukur ke karung pasar. Jarang bukan dia bilang tidak pandai tengok keadaan sekeliling. Iya. Kalau tidak pandai tengok keadaan sekeliling, kalau ada ular di sebelah, kan habis doang kerapat. Astagfirullah. Macam mana kau buat turun nih? Kau angkat satu-satu kah? Kau buang di bawah saja? Satu-satu. Oh. No. Kadang-kadang saya angkat satu kali, tapi kalau ada orang saja. Ceng, dia punya tembelang itu boleh tahan. Mau jadi macam apa? Bah, kau jalan sana takut pula siapa orang kau nih. Ini mau kasih bersih jalan. Ya, kau tak kata. Ya, enggak, saya jauh-jauh. Oke. Dah. Takut. Kita kan pedang tidak berbayang. Memanglah tidak bayang malam. Kenapa? Simpan. Saya simpan sana.